Iya om, kita olahraga om sekarang om. Oke, udah sangat siap aku olahraga pagi, senam pagi demi memulai hari yang baru. 1, 2, 3, 4. Gak salah lihat. 1, 2, 3. Temen-temenku ngikut semua. Ya udah. 4, 5, 6, 7, 8. 3. Oke. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. 1, 2, 3. Asik juga nih. 4. Nah ini nih ya om, saya sangat siap untuk yang final terakhir ini. Oke. Loh, emang gini ya senamnya? Capek guys. Ya itulah dia guys ya. Tapi kok ada ya? Mungkin memang ada alirannya seperti itu mungkin teman-teman ya. Aku pertama kali lihat video itu ngakak banget, beneran ngakak, sengakak-ngakaknya guys. Pertama kali denger baru ada senam tertawa gitu loh. Jadi langsung aja guys di video kali ini aku bakalan mukbang Fire Honey Chicken teman-teman ya. Di sini aku udah sajiin Fire Honey Chicken, tapi sebelum itu aku bakal kasih tau kalian gimana cara buatnya. Simple banget teman-teman, kalau kalian mau nyoba ya. Aku di sini pakai bahan saus Korea gini, tapi kalian bisa pakai gochujang kalau kalian yang bingung di mana cari saus Korea kayak gini. Nah, aku pakai samyang juga, kalian bisa pakai yang lain-lain bumbu saus yang pedes selain samyang juga bisa, dan madu yang pasti ya teman-teman, karena ketiga komponen ini udah gurih, aku nggak ada nambah-nambahin kondimen lainnya lagi. Nah, jadi cara pembuatan sausnya gini teman-teman, gampang banget, tinggal langsung aja kalian jadiin satu semua komponennya, diaduk teman-temannya, dan langsung aja digoreng, ditambah air sedikit, oke, ditambah air supaya dia itu nggak terlalu kental, oke, jadi nanti bakal nyusut kok dia lama-kelamaan gitu ya teman-temannya, karena ada madunya. Nah, ayamnya karena kurang garing teman-temannya, mungkin kurang, aku harus tambahin gitu pinggiran tepungnya gitu, jadi aku langsung aja kasih dia di telur dulu, kita taruh di tepung yang ada airnya, terus kita taruh di tepung yang biasa teman-temannya, jadi langsung digoreng. Setelah itu kalian basting aja, asik basting. Pokoknya itulah teman-temannya, gampang banget kan cara bikinnya. Setelah itu kalian langsung aja masak ayamnya, ayam yang udah jadinya itu di sausnya. Nah, ginilah jadinya teman-teman, cantik banget banget banget. Langsung aja aku bakal taruh di atas ini. So, ini dia teman-temannya, wangi honey madu itu kenceng banget teman-teman. Aku lumayan banyak makainya tadi. Ini kita akan tata langsung. Wah, masih anget guys. Wah, gede-gede banget nih. Jumbo coy. Pasti kenyang ini guys makan gini. Dan aku di sini ada saus keju teman-teman ya untuk menemani. Nih, jadi aku ada sausnya di sini masih sisa. Kita tuang lagi guys. Tuh. Let's go guys, sebelum itu mari kita baca doa terlebih dahulu. Oke guys, jadi langsung aja aku bakal coba yang pertama dulu yang ini. Wah, ini sedep banget nih guys. Nih ya, kalau kalian mau lihat tuh. Wow, gede banget guys. Langsung aja kita makan. Bumbunya enak banget, sumpah. Parah. Jadi samyangnya kerasa, koreanya kerasa, dan yang paling dominasi itu ada manis dari honey-nya yang bikin sausnya jadi mantep banget guys. Sangat. Wow. Wow, gila guys. Empuk. Wah, bumbunya gawat. Wow.
Semoga bisa habis teman-temannya. Ini tuh size-nya gede-gede banget. Crispy pinggir. Gila, gokil, enak banget, sumpah. Guys, lihat tuh, gede banget coy. Nih, kita colekin dulu, set. Mantap guys, makan. Wah, bumbunya enak banget loh. Ini kayak bumbu paling enak yang pernah aku masak ya. Kalian wajib cobain deh. Pengen. Enak banget. Wah, ini udah gede, tebel lagi. Let's eat guys. Wah, aku butuh bumbu lagi guys, habis. Gila, oke. Ini ukuran XXL guys. Soalnya tadi kan nggak segede ini. Setelah aku tambah tepung dia jadi gede. Wah, mantep. Bona pengen minum terus guys. Gila, gede banget. Aku udah ngabisin berapa berarti? 3 guys. Ukurannya gak cocok. Aku kira kuat anjrit. Aku makan satu lagi deh. Nih, ya ini yang kecilnya buat kakakku lah ya. Sebenernya nanggung sih ya. Cuman aku sekarang udah begal banget. Aku paksa ini. Coba. Crunchy. Oh, soalnya ini tadi digoreng. Sejujurnya enak banget loh, sumpah. Kebanyakan ini sama aja gitu. Tapi jujur, sampai ikanan terakhir pun bumbunya terutama still the best guys. Sal, simpen ya. Ini simpen ya. Wah, gila, gokil guys. Makan 3,5 lah. Katsu ukuran XXL, gede banget beneran. Kayak udah gede, gemuk lagi gitu guys. Ya, lain kalau gede, tipis, oke gitu. Ukuran tadinya itu nggak segede itu. Jadi ketika ditepungin tadi itu
jadi lebih tebel teman-teman ya, jadi lebih tebel dan lebar gitu. Itu dia teman-teman ubangku kali ini, fire chicken. Honey fire chicken itu pertama kalinya aku makan di sini. Jujur aja nggak pernah aku makan pakai bumbu honey-honeyan segala. Aku suka makan madu, suka banget, tapi beyond expectation. Yes. Apa tuh artinya? Pokoknya di luar ekspektasi gitulah ya. Ada saus samyangnya juga terasa, ada saus Korea juga terasa, itu banyak banget deh. Madunya terasa banget gitu, enak banget gitu. Tapi madunya tuh bukan kita rasain kayak mentahan gitu, enggak. Ini udah diolah udah enak banget gitu. Pantes aja gitu ada banyak menu-menu ya, honey fire chicken kayak gini teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang mau aku ubah apa lagi, silakan tulis di kolom komentar di bawah teman-teman, sebanyak-banyak yang bagus aku bakal bikin videonya buat kalian semua, oke? Jadi segitu dulu guys video dari aku Vandata. Peace. Dadah. Boom.